sama-sama hebat, Liverpool akan menang susah payah atas Inter Milan di Liga Champions. Liverpool diprediksi akan menang susah payah atas Inter Milan di Liga Champions karena sama-sama hebat. Liverpool mendapatkan lawan berat pada babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. Juara Liga Italia musim lalu, Inter Milan, akan menjadi tim yang harus dikalahkan Liverpool pada babak 16 besar nanti. Liverpool memang tampil perkasa pada babak penyisihan grup Liga Champions musim ini. Tergabung dalam grup neraka bersama dengan Atletico Madrid, AC Milan, dan FC Porto, Liverpool unggul dominan. Dari 6 laga yang mereka lakoni, Liverpool menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan. Liverpool sejajar dengan Bayern Munchen dan Ajax Amsterdam yang mampu meraih 18 poin dari 6 laga di babak penyisihan grup. Akan tetapi, lawan mereka, Inter Milan, bukan tim yang bisa dianggap remeh begitu saja. Sejak musim lalu, Nerazzurri berhasil bangkit dan mematahkan dominasi Juventus di Liga Italia. Bahkan, Inter Milan berhasil menggusur AC Milan dari puncak dan menjadi juara Liga Italia 2020-2021. Musim ini, Inter Milan kembali tampil luar biasa di ajang Liga Italia. Meskipun sempat mengalami pergantian pelatih, Inter Milan sukses memuncaki klasemen sementara Liga Italia 2021-2022 dengan unggul sebiji poin atas AC Milan. Dengan peta kekuatan yang sama kuat, laga antara Liverpool dan Inter Milan diperkirakan akan berlangsung sangat ketat. Penyerang legendaris Liverpool, Ian Rush, pun memprediksi kalau laga akan berjalan sulit. Menurut Rush, kedua tim merupakan tim hebat dengan sejarah yang kuat di sepak bola Eropa. Akan tetapi, Rush meyakini kalau Liverpool tetap akan menang melawan Inter Milan meski dengan susah payah. Dua tim hebat, dua sejarah hebat, ngomong-ngomong, Liverpool bermain sangat baik saat ini sebagai sebuah tim, kata Rush, seperti dikutip bolasport.com dari Calcio Mercato. Melawan tim Italia selalu sulit untuk mencetak gol, tetapi Liverpool memiliki 3 pemain depan yang akan mencetak gol. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi saya bisa melihat Liverpool keluar sebagai yang teratas, tutur Rush melanjutkan. Laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions antara Liverpool dan Inter Milan akan dimulai pada Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022 waktu setempat atau Kamis pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Inter Milan berkesempatan untuk menjadi tuan rumah dengan menjamu Liverpool di Stadion Giuseppe Meazza. 3 minggu kemudian, Liverpool akan menjadi tuan rumah pada leg kedua dengan menjamu Inter Milan di Stadion Anfield, Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022 waktu setempat atau Rabu pukul 3 waktu Indonesia Barat.